Yo yo yo, welcome back to Hejo Mantis Channel. Apa kabar Bray aku semua? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Yap, kesempatan kali ini saya mau sharing pengalaman bersepeda ke Gunung Anjing. Bukan bersepeda ya, ini mah manggul sepeda. Ke Gunung Anjing di daerah Pamengpek, Bandung Selatan. Orang banyak juga menyebutnya Gunung Anjing Banjaran ya. Padahal dia berada di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Tepatnya di daerah Bandung Selatan. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, pernah juga saya upload hiking ke Gunung Anjing juga bersama keluarga. Ini tangganya. Sebenarnya ngambil syutingnya tuh ini dulu yang pertama. Jadi saya belum pernah, kalau video ini saya belum pernah sama sekali ke Gunung Anjing. Saya memang terpesona sekali nih oleh Gunung Anjing ini, karena deket rumah, terus view-nya juga mantap. Kesempatan ini dulu saya explore sendiri. Jadi saya sempat tersesat juga, nanya-nanya ke warga sekitar. Alhamdulillah nemu nih. Ini di perjalanan saya ditemani namanya Kang Dani. Saya nggak sengaja ketemu di daerah apa sih namanya, di daerah Cilimus, daerah Cilimus ya. Jadi ini jalurnya naik dari Cilimus, turun nanti ke Karikil. Kalau kemarin kami naik ke sini hiking tuh naiknya lewat Karikil, turun juga Karikil. Nah ini saya dulu pertama naik sepeda, bukan naik sepeda, di manggul sepeda naik dari Karikil, naik dari Cilimus turun di Karikil. Treknya kalau dari sini nanjak, bener-bener nanjak. Sepeda ya di gotong, di gendong hampir selama perjalanan. Kalau kita bisa lihat, ini adalah sebelum puncak nih, udah daerahnya kebun bambu ya, banyak juga batu-batu besar di sana. Naik dari Cilimus sekitar 30 menit sampai 45 menit lah kalau nggak bawa sepeda ya. Kalau bawa sepeda ini saya dulu tuh hampir 1 jam, Bray. Waduh, lumayan memang. Nanjaknya tuh nanggek banget ya kalau kata bahasa Sunda. Nah, setelah tanjakan ini kita temukan puncak ya. Jadi punggungan puncak nih menuju puncak tertingginya. Jadi memang di daerah ini, di sekitar puncak gunungnya tuh banyak sekali kebun bambu, terus batu-batu juga. Makanya sebagian orang menyebutnya Gunung Batu Anjing. Nah ini saya alhamdulillah banget ya bisa ketemu sama Kang Dani, local boy yang bisa nemenin saya kesini. Gak sengaja, gak janjian, memang ketemu di TKP. Dia kebetulan mau kerja, saya culik dia buat ketemu, kayak buat nemenin saya ke Gunung Anjing ini. Nah ini view udah nyampe puncak tertinggi Gunung Anjing ya. Viewnya Masya Allah, ini kebetulan cerah banget nih pagi hari Minggu. Sekitar bulan apa ya, lupa lagi saya. Oke, bisa kita atau bisa beraya-beraya semua teman-teman semua lihat nih kerennya view di sini.
Ya, selamat pagi guys. Saya sama Kang Dani berada di puncak tertinggi Gunung Anjing. Gunung Anjay. Ya, setelah menghabiskan kopi dan beberapa batang rokok, kami pun bergegas untuk turun. Nah, seperti saya cerita sebelumnya, kita turun lewat Karikil ya. Jadi turun nanti di desa, di kampung Karikil. Tepat di kuburan, ada kuburan nanti turun. Ini masih melewati punggungan. Lumayan masih diangkut juga nih sepeda, masih belum bisa digoes karena ya, belum ada turunan jalan, dan belum ada trek yang bisa digoes. Buat saya, nggak tahu nih kalau buat beraya-beraya yang lain kayaknya susah juga sih kayaknya. Oke, ini kebetulan kayak yang kering-kering gitu ya daerahnya. Jadi kemarau, saat itu kemarau panjang, terus tanaman-tanaman di pinggirnya pada kecoklatan, kekeringan. Nah, kalau di punggungan agak ke ujung, ini udah mulai landai, jadi bisa kita goes, bisa kita pedaling dulu lah di sini karena nggak terlalu gravity ya treknya. Nah, ini kita mulai, saya mulai menggoes sepeda. Enak lah di sini, seger. Wah iya rawat gitu ya, camping. Siapa? Iya sana makan ya.
Ya, kalau di ini agak-agak turun ke bawah udah mulai treknya bisa digoes atau bisa graffiti ya, bisa pedaling pedaling dan rolling ya, udah bisa rolling sih di sini, udah lumayan enak. Ini benar-benar sih Kang Dani ini nemenin saya dengan baik ya, dengan penuh perhatian dia nemenin saya. Nah, dari sini udah mulai enak treknya, kita bisa menggoloncongkan sepeda setaker kebek. Itu kalau warnanya itu kayak Astana sana. Hei, mau udah warga ya. Nah, ini adalah finish turun dari Gunung Anjing ya. Kiri kanan ada kuburan, terus ada juga tempat pembuangan sampah di sini. Teman-teman, kalau yang biasa sih orang-orang naiknya dari sini juga, dari daerah Karikio. Ya, alhamdulillah udah finish di sini. Ini saya terima kasih sekali nih kepada Kang Dani. Saya lupa nih nggak nanyain nomor handphonenya. Suatu saat kalau yang kenal nih teman-teman bisa sampaikan salam dari saya ya buat beliau. Mudah-mudahan sehat terus. Oke, segitu dulu. Yang belum subscribe, subscribe ya. Like, comment, and share. Yaudah, bye-bye.